Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review tempat sabun. Yang tempat sabun ini antik karena dia mengeluarkan busa itu berbentuk bunga. Ya, jadi namanya itu tempat sabun bunga. Oke, kita akan lihat secara detail. Sepintas ini sih bentuknya sih sederhana ya, dari plastik. Yang bikin dia berbeda itu hanya dari sininya ya, karena dia akan mengeluarkan foam dari sabunnya ini berbentuknya bunga ya, jadi membuat kita lebih sering lagi mencuci tangan ya. Kali ini kita akan menggunakan sabunnya ini dari Biore ya, Bioregard foaming hand soap ya. Jadi Anda jangan salah beli, pakai yang foaming ya, yang foaming hand soap ya. Oke, kita akan coba, kita akan isi tempat sabun ini dan kita akan lihat seperti apa ya. Oke. Ini dia, kita genting dulu. Nah, kita isi dia. Hei. Banget ya. Ini dia kapasitasnya 250 ml ya. Wih, tumpah. Over. Banyakan. Banyakan ya. Oke, kita akan coba tempat sabun ini. Saya udah isi sabun. Oh iya, harganya tempat sabun ini Rp62.000 ya. Anda bisa beli di online shop, di Tokopedia. Tempat sabunnya lucu ini. Harganya hanya Rp62.000 Anda bisa beli ya. Rp62.000. Dan kita akan lihat hasilnya seperti apa ya. Kan? Jadi bunga dia. Lagi bagus nih, jadi kita membuat kita lebih sering cuci tangan lagi nih. Jadi bunga ya, keren sih. Wah, bonyok. Oke, ini hasilnya ya. Tes lagi. Seperti bunga ya. Oke. Oke, guys, ini video kami Ratek mengenai hand soap flower. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna untuk Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda bertanya seputar hand soap. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on top, guys.